Yo halo, welcome back. Balik lagi bersama saya di Deni Santosa Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semuanya baik-baik saja di kesempatan hari ini. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini yang selalu mereview tempat-tempat seru, asik dan menyenangkan. Oke teman-teman, sekarang saya mau coba mencuci motor ya, sekalian mereview di tempat cuci motor murah meriah tapi hasilnya nggak murahan. Nama tempat cucian motornya ini namanya Steam 7000. Jadi memang harganya itu per satu buah motor tuh kita nyuci di sini hanya Rp7.000 dan hasilnya pun bagus, nggak kalah dengan steam motor yang lebih mahal ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, please teman-teman bantu subscribe, like, share, and comment ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video-video terbaru. Oke teman-teman, yuk kita lihat proses pencucian motornya seperti apa. Ini saya juga sekalian mencuci motor di steam ini ya teman-teman. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita gaskan. Check it out. Nah ini teman-teman, motor saya sudah mulai di proses pencucian ya teman-teman. Kita liatin aja apakah hasilnya bagus seperti steam motor yang harganya lebih mahal atau seperti apa. Nanti kita lihat hasilnya teman-teman ya. Nah teman-teman, steam motor 7000 ini terletak di Jalan Raya Cadas Kukun, tepatnya sebelum atau sehabis pom bensin yang baru ya di daerah Jalan Raya Cadas Kukun ini. Jadi bagi teman-teman yang melintasi daerah Jalan Raya Cadas Kukun dan ingin mencoba kualitas steam motor 7000 ini, silahkan datang ke sini dan mencobanya. Dan steam motor 7000 ini bukanya setiap hari ya teman-teman, mulai dari jam 9 atau jam 10 pagi sampai selesai. Jadi untuk tutupnya nggak ada patokan ya teman-teman, tergantung konsumennya aja gitu kata si abang. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Demikian review saya tentang steam motor 7000 yang berada di Jalan Raya Cadas Kukun, Kabupaten Tangerang. Dan hasilnya tidak mengecewakan ya teman-teman. Dengan seharga Rp7.000 ya lumayan lah untuk steam motor ini. Nggak kalah hasilnya dengan steam motor yang lebih mahal. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo teman-teman bantu subscribe, like, share, and komennya supaya channel ini terus berkembang ke depannya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video-video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See you. Bye-bye.